Hai, kembali lagi di channel Festinal Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ini terjadi fenomena alam, tertera angka itu berupa tanggal, bulan, tahun, tanggal 11 bulan 5 2019 yang ada di dalam perut kambing hewan kurban distempel sama orang, kita tidak tahu. Yang jelas ini sudah tercantum tanggal bulan 11 bulan 5 2019. Subhanallah. Apakah ini pertanda apa, kita tidak paham kita. Yang beralamatkan di PTN Saminae RW 06. Kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi pada tanggal, bulan, dan tahun yang tertera di kulit kambing tersebut. Tapi lebih ingin tahu bagaimana itu bisa melihat angka yang cukup rapi dan seperti dibuat dengan cetakan. Tapi jika kita berpikir lagi, banyak kemungkinan itu bisa terjadi dan dijamin tidak ada hubungannya dengan gaib. Contohnya saja batik yang digunakan untuk pemotongan sudah biasa tertera angka di sana. Saat batik atau parang tertimpa di kulit, hanya perlu sedikit penekanan dan sedikit reaksi kimia, angka yang tadi tertera di parang bisa terbentuk di bagian kulit kambing tadi. Ups, tapi ini hanya sebuah dugaan ya. Beneran ada bekas apa, jejak-jejak telapak tangan di titik. Thank you.
bertarung bebas, tetapi setiap petarung juga wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku, seperti tidak menyerang lawan yang jatuh, menggigit atau lainnya. Jika melanggar, mereka akan mendapat hukuman berupa hukuman cambuk. Berkunjung ke Spanyol dan singgah ke Belmes, tidak ada salahnya kamu berkunjung ke rumah milik Maria. Katanya selepas kepergiannya, satu wajah muncul kembali dan wajah itu menyerupai wajah Maria. Beginilah bentuk mata dari korban selamat ledakan bom atom. Matanya mengalami katarak parah akibat radiasi nuklir. Radiasi nuklir dapat menyebabkan katarak pada hewan, tapi pengembangan katarak bom atom pada manusia teridentifikasi setelah terjadi bom atom di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Fiorentino adalah perayaan yang menggabungkan sepak bola, rugby, dan tarung bebas yang rutin diadakan di Italia. Permainan ini berkembang pertama kali pada abad ke-16 di Italia. Meskipun dulu dipraktikkan secara luas, namun diperkirakan awalnya bermula di Piazza Santa Croce Firenze, sehingga berkembanglah nama Gioco del Calcio Fiorentino, atau secara harfiah berarti sepak bola dari Florentino atau hanya Calcio saja. Nama Calcio kemudian diterima sebagai bagian nama asosiasi sepak bola di Italia. Namun, meskipun namanya Calcio, saat dimainkan bola lebih banyak dipegang saat berlari. Permainan ini diperkirakan berasal dari olahraga Romawi, Harpastum. Karena faktor kekerasan, di masa lalu olahraga ini sering menimbulkan korban cedera atau kematian. Namun,
tempat yang sudah tidak ditemukan lagi dalam Chelsea Storycom masa kini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.